Kedatangan pasangan Ahmad Taufik dan Mujtahid Hasyim ini diterima oleh Komisioner KPU DKI Jakarta sekitar pukul 12 siang tadi. Namun sayangnya pendaftaran pasangan ini belum diterima oleh KPU karena berkas-berkas persyaratannya belum lengkap. Ahmad Taufik mengaku sudah mengumpulkan 200 ribuan fotokopi kartu tanda penduduk sebagai bentuk dukungan warga Jakarta. Jumlah ini masih jauh dari syarat minimal dukungan calon perseorangan di Pilkada DKI Jakarta, yakni lebih dari 532 ribu. Pasangan ini meminta KPU DKI memberikan perpanjangan waktu bagi para calon independen. Sudah ada fotokopi, kita sedang menyusun fotokopi KTP itu. Sudah berapa, Pak, yang terkumpul, Pak? Sudah sekitar 200-an, ya kan? 200 ya. Ribu atau 200? 200 ribu. Ya. Sebetulnya kita ingin melawan rezim undang-undang KPU yang menyamakan persyaratan sama-sama semua.